Jadi ini tadi itu ada pemberitahuan dari Facebook Protect kalau kita nggak segera mengaktifkan sampai akhir tahun maka Facebook kita akan diblokir. Jadi caranya untuk mengaktifkan Facebook Protect itu kayak gini. Ini di paling kanan tuh yang garis tiga. Terus pencet ini tanda setting sampingnya pencariannya atas nih kanan. Pencet. Terus kata sandi dan keamanan. Nah, yang paling atas ini ini punya saya kan udah aktif jadi ini barusan saya aktifin tapi tadi lupa nggak saya rekap cuman kalau yang belum diaktifin ini nanti ada tulisannya Facebook Protect tidak aktif ini pencet kanan gitu baru nanti diaktifkan ya